Lo baik bener ya Allah. Baik bener ya Allah. Maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya dah sama gue. Buset dah, gue cuma bilang kasih. Gue kayak lo langsung jatuhin di karung kepala gue. Dikasih duit beneran. Lo baik bener ya Allah. Baik bener. Aduh, gimana nih? Aduh, kalau ketahuan nih bisa hilang nih. Dicolong sama orang. Wah, tak mana nih ya. Berat banget. Ini dong, ntar gue jatuh nih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mana sih? Ustaz, kita taruh di situ tuh. Di atas mana? Gue kagak ngeliat apa-apaan perasaan. Hah, masa Ustaz kagak lihat? It. Mana? Hah? Saat kita berdua tuh, taruh situ, Bang. Taruh situ. Gimana ya? Bener, eh? Karungnya lu taruh di atas itu. Bener, Ustaz, Pak bener. Ustaz, bener. Abang sih, taruh di atas. Jadi kan diambil sama orang. Siapa dong, Re, yang ngambil karungnya? Gue tahu sekarang di mana itu keberadaan duitnya. Di mana, Pak Ustaz? Di mana, mana? Di hayalan lu berdua. Yaudah, Pak Ustadz mau ke musala dulu. Assalamualaikum. Abang sih nggak dengar saran Ren, jadi hilang kan? Ya maaf, Rey. Ya palingan abang niatnya cuma pengen ngamanin doang tuh duit. Balik lagi, maaf nih. Yaudah, cari duit deh. Iri. Woi, ngapain lu? Ya, ngapain lu berdua buka-buka karung gua? Macam, maaf ya. Kurang kerjaan aja lu, minggir. Rangsak. Rangsak. Mana lagi kita nyari Bang? Udah nyari, kita cari di tempat sono. Ya. Aduh. Gimana? Udah ketemu belum? Belum, Bos. Aduh. Iya, nih. Udah kita cari. Tapi belum ketemu, Bos. Somat. Mana sih itu anak? Bos. Hah? Itu tuh. Anak-anak yang mana, Bos? Tuh, tuh. Senang juga, lo. Iya, Bos. Yuk. Mana, Bos? Ayo. Ayo, ayo. Mau nyulik elu, diam. Kayaknya bukan anak yang tadi nih. Iya, Bos. Emang Om cari bocah siapa? Kalau bocah di kampung ini kita semuanya tahu. Iya, soalnya kita pentolan di sini. Iya. Widi, Widi. Wah, keren, Bos. Berarti lu kena enggak? Anak yang tinggi satu, satu lagi pendek. Itu kayaknya sih adik kakak, tapi dia dekil-dekil. Iya, jelek, jelek banget, jelek. Kayak dia nih. Iya, iya. Kayaknya mereka cari Ramadan sama Rehan. Kan yang punya dekil, mereka doang. Ya maklum lah orang Yasmin. Berarti namanya Rehan dan Ramadan. Iya. Iya, Om. Sekarang udah tahu, tinggal di mana nih? Di RT 6, itu di Gang Buntus itu. Deket dari sini. Oh. Yaudah, sekarang. Kita kerja sama. Sekarang, Bos. Sekarang. Ha 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 ha.
Halo, my sweetie Yayang Romla. Lu lagi mau ngapain lu? Ini ngapain? Kok buru-buru amat? Bawa gerobak segala kayak pemulung. Ah, biarin. Gue emang pemulung, mau apa lu? Bukan urusan lu. Ntar dulu. Itu urusannya I dong. Kalau misalnya my sweetie yang romlah tangannya kasar, pegel-pegel, kan I yang khawatir. Sini, I yang bawain ya. Gak usah. Tangan gue kuat. Lebih kuat lagi kalau buat gampar lo. Mendingan lu minggir. Cepet-cepet. Gue mau pulang. Awas, gue injek lo. Ada. Aduh. Jangan panjang, ya panjang jaga. Ya. Jadi, Usen sama Bejo ya ke rumahnya Rehan sama Ramadan. Iya. Mencari duitnya di rumahnya. Ah. Iya. Itu juga. Jadi gua sama Jono yang nunggu di base camp. Iya. Iya. Adik. Lu macam-macam di base camp lu. Bener. Awas ya. Bener. Aduh, ini orang mau ngapain sih liatin gue? Jangan sampai dia ambil duit gue. Cakep, bos. Lu mau kemana, Neng? Neng mau kemana, Neng? Kasian bener, Neng. Apa bantuin, Neng? Bener, Neng. Bawa apa, Neng? Cakep-cakep galak bener ya. Bang, kita udah muter-muter kampung, tapi gak ketemu juga tuh duit. Iya, Rey. Abang juga merasa udah capek. Udah mana mau maghrib lagi. Rey, mending kita cepet-cepet pulang yuk. Cepetan, Bang. Duitnya gimana? Ini harus sekali lagi nih, Bang. Ini harus rusak. Udah deh, Rey. Paling tuh duit udah diambil sama Allah. Mending, sekarang kita ikhlasin aja yuk. Bang, kan Allah udah ngasih ke kita duitnya. Kok diambil lagi sih? Ya, paling Allah gak izinin kita untuk megang tuh duit. Lagian pan tuh duit jumlahnya gede, Rey. Nanti kita kalau megang duit sebanyak itu, kita malah jadi sombong dan lupa diri. Gimana? Juga sih, Bang. Yaudah, mending sekarang kita cepet-cepet pulang yuk. Kita berdoa aja. Semoga tuh duit dipegang sama orang yang benar. Iya, Bang. Kita pulang yuk. Yuk. Nah, itu bawa apaan tuh? Agak. Itu apaan? Entu aja gue nanya juga, ini apa? Ini baju bekas, no. Dari tetangga yang paling ujung, no, di komplek. Dikasih baju bekas buat Romla, iya. Ya Allah, Alhamdulillah. Lagi nyaya tiga, ya? Kagak. Ada yang cocok buat nyak, kagak ada. Lu pelit amat sih, amin, ya? Ini bajunya robek-robek begini, gue gelek tuh. Bagi, ya. Kagak boleh, orang dibilang kagak ada yang cocok buat nyak. Lu pelit amat jadi orang, pantesan lu gak laku-laku lu, pelit sih lu. Ah, biarin deh, pokoknya gak ada yang buat cocok buat nyak. Udah ya, ayo mau nyobain baju nih, di kamar ya. Bawel. Lu bre. Halo? Bagiin apa nyak, kagak jadi tiga deh, atu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek ngapain teriak-teriak di depan pintunya Cing Romla? Itu cing lo tuh lagi datang buat karung. Karung? Emang isinya apaan, Nek? Ah, katanya sih baju-baju bekas. Tapi nenek minta itu aja kagak boleh. Pelit banget ya. Baju bekas doang. Kirain duit. Apa? Duit? Lu sadar aja. Mana ada orang yang mau ngasih duit sekarung. Udah. Yang kita makan, ini nenek siapin. Ya. Afiat.